pripun malih enten de kaya ngeten. Bisa sakit-sakit iku lho. Golek pangan nggih kula kerange ngangge tekan nyaking ember. Dinten kek mboten mumuh siji wong loro nggih. Kula kesane didongake sega waras upama kula dipundhut sing gawe kepengin benjang kesane ngenteng-ngentengi laku kula ngoten iku. Giman alias gayeng. Siji, loro, telu, papat, sedasa lagi. Gayeng itu kahapan. Biarin begini, nek, butuh biarin begitu, nek, udah nunggu yang ngotong, datus kulinane ngotong iku. Nah sini kalau gimana sih keng Wonosari komplete sih keng ada gue Wonotoro Gedang Rejo kalau yang tembikau gue mau nganu gue buatin gedang gen di wang wedok man gue ke zaman setahun saya ketok ya mas setahun saya kan pun sak gubek ya makanya seket buat seket ewu, seket gilu niku tahun 70 niku balon niku walu pitu ini saat ring walu pitung puluh ngatus walu pitu niku mandi balon ini yang muni otat nah ini kan derengen dan macem-macem dulanan bucah ini mong polong muni otok ngoten niku. Ngoten niku sing kula dap. Kurang nggih nedhi pendak sore. Kula nangen-nangen kula ketalit. Pokoke aku iso ra iso sore wis akhir dewasa sae-saene nyambut gawe apa bakul. Aja ngantek aku ki ngelumahke tangane turut ngarep toko enten pasar dua ampun ngantos kula angen-angen kula ning angen-angen kula lho ngoten niku dilalah keturutan jam 6 atau jam 8 setengah songo niku pun nek sore jam gangsal ngatas isak badong isak niku nggih nek esuk 10 sore 10 nek laku sedaya niku 100 ini nek boten laku nggih. Mungkin nek 100 niku sing 90 kula nggih tambah modal mele sing sedasa kula nggih itu bagi-bagi anak jalanan itu. Boten laku nggih. Tetep kula nu bagi-bagi. Pripun wae enten kaya ngeten. Bisa sakit-sakit iku lho. Golek pangan nggih kula kerange ngangge tekan nyaking ember. Kula terus kengalang asam urat boten saged mlaku setahun kula. Boten saged mlaku setahun iki niki kula ngusing balon ngaten niku boten kroso do mabur. Niku tahun 2000, tahun 2000 niki 2020. Niki kula saisasane gawa tekan ngaten iki lha ite pripun. Gak upama kula kegirangan ajeng sambat sak derek-derek kula gak omah ado-ado derek kula itu sekawan gak mau katun mati kali katun kali kula itu ada Jogja sih setunggal bayu kula nanti ngelampung deh ngelampungnya duka dan pundi katun buatan dong. Kesepian boten. Lah asih kesepian kahanan nggih, Mas. Ke anak setunggal pun
atau gini merantau. Lambok wedok berhubung pun meninggal, kayak songonem kayak anak kulo merantau teng Banyumas riko kali sing kakung, wong sing kakung gini wasu gini mau pendak tahun mana gadah sangu nih pun gadah sangu gini boten mantu. Nek boten mantu nggih mung napa niku ngebel tenggen HP ngoten niku. Paling nengke niku pasang boten pasir niku semerap kahanan ngeten niki si makan jeneng kene niku semerap kahanan tiang lu nek ngalah kudu teng ajeng teng pundi ngidulno ajeng teng pundi ngono sih si makan rasane nggih seneng rasane mung seneng rego seneng nggih antene Lendintan kayak buatan mau masih cium orang tu, pulau kesane ditunggak ke segerwaras, upah moga di pundur sing kawin, benjang kesane ngenteng-ngentengi laku pulau kata itu, pulau ikhlas lah yang batin kok. Simba terlalu baiklah sih. Terlalu baik, udah Simba padahal sama-sama jualan, kok masih sama teman sama apa yang jualan gitu mau saling memberi gitu, ya terenyuh lah hati saya, ya rasanya ya kaget, seneng gitu, Simba masih mau apa itu berbagi kasih, cuma makanan gitu, alhamdulillah lah istilahnya bagi saya. Dapat rezeki makanan gitu, alhamdulillah gitu istilahnya, bersyukur. Mikirannya ini kue, bok, kok aku kilang untuk ku akan bantu anak jalanan itu masak kilo. Kulo ke apa kau yang ngeten lu? Sakit aku berikan hati kulo, sakit bantu anak jalanan. Enggak, kali. Lekan kali tuhan waktu ini sok mikir, boh lageng si jualan lagu kayak kena tak gua bantu anak jalanan. Mungkin sebagian, sing penting kalau ibadah.